Lebih 50 mahasiswa menghadiri himpunan tuntut janji Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN berdekatan stesen transit aliran ringan LRT Masjid Jamek pada Sabtu. Himpunan Anjuran Gabungan Mahasiswa Islam Semalaysia GAMIS yang bermula 12.30 tengah hari itu antara lain bagi menggesa kerajaan mewajibkan pembayaran balik PTPTN ke atas individu bergaji RM4,000 ke atas. Beberapa peserta terbabit dilihat membawa sepanduk mahasiswa ditekan dan kami ditipu sambil melaungkan tuntut janji PTPTN. Sejurus itu mereka bergerak ke Masjid Jamek untuk menunaikan solat zuhur sebelum berarak ke bangunan PTPTN di Ibu Negara. Thank you.